Alhamdulillah, lepas daripada program reality mentor, Ika rasa bersyukur sangat sebab dapat dapat jadi artis di bawah naungan KL Youth Studios, yang memang Ika impikan juga untuk menjadi artis KL Youth. Sebenarnya benda tak expect, sebab Ika pun dulu daripada underground scene, so tiba-tiba dah ke mainstream tu, rasa macam seronok, excited, tapi rasa tak bermaksud Ika di bawah KRU, Ika boleh goyang kaki. Ika pun sekarang berusaha untuk jadi lagi. Ika ada bakat kan, boleh main alat muzik, boleh mencipta lagu juga. Boleh. Dan juga menyanyi, of course. Tapi beri tengok kemampuan Ika untuk bersaing, orang cakap, senang cerita, nama Ika masih lagi belum menyinar. So apa pendapat Ika dengan komen tersebut? Mungkin Ika masih baru lagi. Ika pun masa dalam mentor Ika nombor 3 je. So orang tak berapa nak nampak sangat bakat Ika. Tu yang sekarang Ika tengah usaha kan. Mungkin ambil masa sikit kot untuk orang minat kat kita kan. Itulah. Mungkin lagu single kedua ni tengoklah macam mana. Okey, menyentuh tentang lagu single yang tercalon dalam antara bakal finalis AJL yang semalam, di mana semalam Ika telah pun mendapat keputusannya dan mempersembahkan lagu tu sebaik yang mungkin. Apa komen Ika setelah lagu you tidak berjaya masuk ke finalis AJL? Sebenarnya Ika pun tak mengharapkan sangat untuk ke final. Ika tengok kepada rezeki lah. Mungkin tak ada rezeki pada malam semalam, tapi Ika rasa dah buat yang terbaik. And Abang Idri pun ada SMS dia cakap okay, show bagus. And takpelah, dia pun kata tak ada rezeki kan. Itulah. Terima kasih kepada peminat lah yang undi Ika sampai ke semifinal. Minta maaf sangat sebab tak dapat ke final. Ada tak gangguan semalam semasa persembahan? Memang mungkin ada. Benda tu menyebabkan apa, fokus Ika lari. Itulah kesilapan teknikal pada awalnya. First verse tu kan, start mula-mula lagi dah mic tu problem. Ada buat sound check, tapi tak tahulah kenapa tu kan, benda tak dapat dielakkan. Macam mana benda dah lepas, tak apalah.